Selamat datang di Football Channel. Kali ini gue akan coba dua kartu dari eFootball Showtime. Ada Fernando Silva dan Toni Kroos. Oke, di sini kita musuhnya ada Nunez dan Neymar di depan. Ada Casemiro, ada juga Saliba 100 tuh ya, ngeri-ngeri juga. Di sini kita babak pertama pakai Bernardo Silva dulu, yang babak kedua baru pakai Toni Kroos. Kenapa Toni Kroos kita pasang babak kedua? Karena si Toni Kroos ini dia punya skill game changing pass. Jadi ketika tim kita berada di posisi seri ataupun posisi kalah, umpannya dia ini bakal lebih berbahaya. Kayaknya gue simpan di babak kedua buat senjata rahasia. Oke, di sini kita lihat Casemiro tutup saja kali ini De Bruyne pada Colomani di sana. Sabar lagi Fabinho. Itu bisa kayaknya nempelin mulu, susah banget itu. Colomani di sana pada Charlton Bermatan. Diogo Jota. Umpan telat. Umpannya terlalu telat kali ini. Sekarang balik kembali oleh lawan kita, sana ada De Paul dia. Si De Paul pada Maradona. Oh, kosong kali ini. Lah, dikasih bolanya ke kita. Salah kembali. Fabinho di sana kepada Diogo Jota. Colomani, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo. Ada Casemiro. Nah, ini kan yang gua males tuh. Gua bilang tadi ada si Casemiro-nya ini loh di tengah, ada mulu dia. Selalu nutup-nutup terus jalur-jalur bola umpan-umpan kita gitu. Ada Rudiger, kalem lagi Fabinho. Ke depan sana. Intercept lagi Fabinho. Nice. Kali ini kita melebar buat Charlton Bermatan. Charlton Bermatan lari terus. Eh, santai. Diogo Jota, De Bruyne, Zinchenko. Aduh. Ditutup saja oleh Wan Bissaka di sana, sama balik kembali Nunez kepada Maradona. Terlalu buru-buru tuh umpan dari gua. Ya ampun. Kalau ada Maradona di sana, back pass ke belakang, ada Wan Bissaka, tutup Colomani, lari terus mundur, tutup crossingnya, nice. Jangan Wan Bissaka crossingnya jelek, kenapa dia mau crossing pakai Wan Bissaka? Wan Bissaka umparan ke dalam kali ini Casemiro, Teraton bermata di sana. Buat lumayan Teraton bermata, padahal dia nggak ada skill intercept di ini apa di player gue yang ini. Tapi yang ini nggak ada intercept Teraton bermata. Gagal kali ini. Oh, kembali tutup. Aduh, kosong. Tutup. Rudiger. Nah, itu Zinchenko. Balum Colomani sana. Jota. Penterobosan. Colomani. Astagfirullahaladzim. Itu gak sinkron itu bener-bener gak sinkron. Kepala gue pengennya nendang, tapi tangan gue salah pencet ke ngoper gitu, salah. Aduh, itu harusnya udah peluang emas tuh, harusnya gol itu. Aduh, ini gara-gara salah pencet. Ada Casemiro lagi, ditutup. Suwe banget. Oke, skor sementara 0-0 guys. Apakah Toni Kroos kita akan keluar kali ini? Akan merubah jalannya pertandingan kalau gue masukin. Oke, okay, Casemiro pada Maradona di sana. Jalan De Paul. Tutup kali ini Teraton Bermatan. Pada Fabinho lagi. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne pada Diogo Jota. Pendek saja kepada Mbappe di sana. De Bruyne, passing Zinchenko, Fabinho, aduh rapet banget, dapet tuh, kagak maju Mbappe-nya, Staga Dragon, De Bruyne kali ini, wah itu musuhnya juga buru-buru tuh dia, apa namanya ngumpannya, oke, aduh diikutin terus, gua gak bisa pegang bola lama ini, benar Casemiro, sumpah, gua lagi pegang bola dipepet terus, kagak ada slow-slownya dia.
corner kick kali ini. Wow, langsung ke tiang jauh. Ada Saliba gagal. Dia pakai itu, dia pakai apa namanya tuh, strategi yang far post ke tiang jauh ya kan. Sekarang ada fitur yang apa, strategi-strategi buat set piece corner kick tuh banyak banget. Aduh, bunuh diri, coy. Astaga. Capek dong. Tadi gue udah nyerang-nyerang guys, dan sekarang malah bunuh diri si delight-delight ini. Astaga. Posisinya udah pas itu, dia udah ngeduluin pemain musuhnya tapi malah mantul ke badan dia. Akhirnya kita harus mengeluarkan kartu andalan kita, si Toni Kroos, game changing pass. Apakah kita akan membalas skor dengan masukkan Toni Kroos? Ini kita masukin Nesri buat crossing-crossing buat target pen di depan. Kita jam masukkan si Jamal, dia punya apa namanya tuh, dia punya skill super substitution. Oke, kali mulai lagi babak 2. Ini menitnya menit berapa nih coba? Menit 60-an guys. Si 60 nih, santai, masih bisa golin kita. Jamal, Nesri, aduh gagal kali ini. Tutup saja Rudiger. Langsung ke depan Fabinho sana. Kelihatan matan. Wait. Gagal. Aduh. Duel kali ini terjadi. Toni Kroos umpan. Ada lagi Casemiro. Di mana-mana ada Casemiro. Astaga, itu. Casemiro-nya ngalangin terus, coy. Ini kiri kanan, kiri kanan. Ada dia lagi, ada dia lagi. Aduh, capek ini. Kroos, Toni Kroos sana. Nesri terlalu ini, terlalu pelan umpannya. Pressing Toni Kroos. Umpan terobosan Jamal. Nesri. Gol. Mantap. Kata gue juga udah bilang ya. Ini pemain-pemain yang baru masuk ini benar-benar langsung bikin ini loh, peluang dan gol. Cakap kali Nesri. Toni Kroos. Umpan. Sedap banget. Kata gue Mbappe. Nice. Kata gue juga, apa ini Toni Kroos, game changing pass gitu. Umpannya bakal lebih berbahaya kalau misalkan seri ataupun kalah. Kebukti kan tadi umpan Toni Kroos itu dua. Skema dari Toni Kroos dua-duanya tadi. Casemiro sana pada De Bruyne. Mbappe kembalikan pada De Bruyne. Halau kembali Fabinho. Mbappe. Nesri. Aduh, kenapa dioper ke belakangnya? Kenapa nggak bola lari itu kosong jadi belakang. Fabinho santai lagi. Mbappe keraton bunuh matan. Aduh, dihalangin Mbappe. Gua pemain nggak bisa lari kenceng. Mbappe di sana pada keraton bunuh matan. Mbappe lagi. Fabinho shooting. Casemiro masih ada di tenaganya di akhir-akhir babak. Masih nyimpen dia. Gue nggak ada Casemiro udah berapa. No, kali ini bisa lewat tengahnya ini. Ngalangin terus Toni Kroos. Lari. Shooting. Hampir. Kalau masuk lagi terus Toni Kroos epic banget ini. Toni Kroos udah assist gue lagi. Mbappe. Nice. Aduh, hampir. Udah fix kita menang ini guys. Tinggal berapa detik lagi. Prit-prit. Nah, jadi kasih serang sama Konami. Padahal itu bisa tuh satu serangan lagi lawan kita. Skor akhir kita 2-1. Dan tadi kita comeback dengan masukin pemain Toni Kroos showtime kita. Oke, sekian guys video dari gue guys. Semoga menghibur. See you next video dan salam e-football.